Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, jumpa lagi dengan Bunda Dede. Apa kabarnya? Semoga teman-teman selalu sehat ya. Alhamdulillah. Wah, hari ini Bunda Dede mau ngajak teman-teman bermain mengkolase gambar pelangi. Kira-kira bahannya apa saja ya? Yuk, kita saksikan. Say basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Perlengkapan yang pertama yaitu kertas origami berwarna merah, lalu kertas origami berwarna kuning, kemudian kertas origami berwarna hijau. Oke, jangan lupa yaitu gambar pelanginya, kemudian lem untuk menempel kertas origami yang sudah digunting. Oke teman-teman, yang pertama jangan lupa minta bantuan mama ya untuk melipat kertas origami warna merah, kuning, dan hijau. Lipatannya menjadi 8 lipatan teman-teman. Nah, seperti ini ya. Nah, kemudian setelah dilipat panjang, boleh digunting seperti ini. Minta bantuan mama ya, atau teman-teman kalau mau berlatih juga boleh, tapi dengan pendampingan oleh mama. Lalu digunting pendek teman-teman, yang merah sama juga seperti lipatan yang hijau dan kuning. Oke, waktunya kita menempel dan mengkolase. Teman-teman jangan lupa ya, yang pertama adalah kertas origami warna merah. Teman-teman kasih lem, beri dulu lem, dioles sampai semuanya penuh. Dioles menggunakan lem. Setelah semuanya dioles yang berwarna merah, lalu teman-teman tempel deh origaminya. Nah, yang rapi ya teman-teman, yang berwarna merah terlebih dahulu. Wah, seperti ini. Oke, setelah selesai yang warna merah, teman-teman kasih lem yang kertas di bawah, yang garis lengkung di bawahnya. Kasih lemnya ya teman-teman. Nah, lalu tempel origami kertas berwarna kuning deh. Ayo, semangat. Ditempel sampai penuh ya dan rapi teman-teman. Oke, sekarang kertas garis lengkung di bawahnya ya, satu lagi, yaitu yang berwarna hijau. Ada tulisan warna hijau ya teman-teman. Nah, tempel deh kertas origami berwarna hijau. Wah, semangat. Pasti hasilnya bagus deh teman-teman. Nah, seperti ini nih. Alhamdulillah, kolase pelanginya sudah jadi. Selamat mencoba teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.